Pelakon Nur Fazura tidak dapat memberi jawapan sama ada dia masih menyayangi suaminya Fata Amin ketiga ini. Wanita berusia 41 tahun itu lebih selesa memilih untuk mengunci mulut mengenai soalan yang diasak wartawan sambil tersenyum. "Saya tidak boleh hendak komen, saya minta maaf," katanya. Pagi ini, Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bistari di sini menangguhkan kes perceraian pasangan selebriti itu ke tarikh baru kepada 7 Oktober depan. Mengulas lanjut, Fazura berharap kemelut rumah tangganya dengan Fata 33 menemui penyelesaian terbaik demi kebahagiaan kedua-dua belah pihak. "Sebagai seorang istri dan ibu, sudah tentu saya mengharapkan yang terbaik, tapi saya serahkan kepada Allah karena itu yang terbaik untuk saya," katanya. Fazura turut memaklumkan dia berada dalam keadaan tenang walaupun berdepan kemelut rumah tangga. "Kalau tanya perasaan saya ketika ini, saya tenang sahaja, Alhamdulillah. Apa yang berlaku ini bukanlah satu yang dijangka. Ini semua ketentuan Allah, saya terima seadanya," katanya. Pada 13 September lalu, Fazura atau nama sebenarnya Nur Fazura Sarifuddin dikatakan hadir ke mahkamah sama bagi memfailkan cerai terhadap Fata. Bagaimanapun, Fata memaklumkan terkejut apabila menerima berita istrinya memfailkan perceraian dan hanya mengetahui perkara itu menerusi media sosial. Fata berkata dia masih menyayangi Fazura dan menegaskan tiada wanita lain yang menjadi puncak keretakan rumah tangga mereka.